Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Alif Aulia dan juga Fanbase Alif Yu. Mau klarifikasi masalah si Nengong. Jadi itu gini loh guys, si Memong ini sering apa namanya seperti kayak minta ini itu sama anak Fanbase lainnya, apapun itu, siapapun itu. Tapi dia mengatasnamakan saya dan mengaku bahwa saya yang minta Alif butuh ini butuh itu buat Fanbase Alif Yu begini gini gini. Itu nggak pernah, kita nggak pernah ya, nggak pernah, nggak pernah mau nyuruh nyuruh, maksudnya minta galang dana ke anak ini ke anak itu, nggak pernah. Jadi kalau misalnya memang dia ada minta-minta kayak gitu, maksudnya buat Alif nih, buat Fanbase Alif nih gini gini, itu nggak ada sama sekali. Soalnya yang saya tahu itu dia sering mengatasnamakan saya buat minta segala macam seperti ya keperluan sendiri. Maaf sebelumnya, seperti misalnya minta uang sama orang tapi mengatasnamakan saya, dan itu saya nggak pernah sama sekali buat ngurus siapapun, dan saya nggak ada kayak gitu. Jadi buat saya itu memang itu bukan siapa-siapa kayak gitu loh, bukan siapa-siapa saya. Iya, karena apa ya, dan dia ngakunya juga manajer aku lah, asisten aku lah, keluarga aku lah, dan itu semuanya nggak benar. Semua bohong. Jadi buat kalian, aku nggak mau nanti buat anak Fanbase lainnya, sebelumnya Alif minta maaf, takutnya ada lagi yang apa namanya yang mengatasnamakan Alif buat minta ini itulah, itu nggak ada sama sekali. Jadi Alif cuma klarifikasi karena udah banyak korbannya, seperti Kak Adam korbannya karena dia kemarin bawa lari handphone ya. Iya, dia kemarin bawa lari handphone saya itu karena dia bilang untuk apa namanya donasi dari orang-orang dari Kalimantan gitu. Dari Kalimantan, terus dari Alif Yu untuk kebutuhan Alif, kebutuhan Alif sehari-hari di asrama katanya, buat beli ini itu gitu. Padahal kan semua itu sudah di sudah diurusin sama pihak Indosiar gitu loh. Jadi udah nggak akan siapapun orang yang akan bisa masuk ke situ gitu kan. Nggak bisa diganggu juga sebenarnya. Nah jadi aku takutnya buat kalian karena udah banyak korbannya, udah banyak yang kehilangan uang, terus sudah banyak yang ditipu. Jadi aku nggak mau dia caranya nipu orang itu dengan mengatasnamakan saya, sedangkan saya nggak pernah nyuruh-nyuruh dia seperti itu. Dan terus dia juga mengatasnamakan nama Mama Alif, katanya Mama Alif yang nyuruh gini-gini, itu sama sekali nggak ada. Jadi Alif nggak mau terulang lagi kalau ada yang minta-minta ini itu mengatasnamakan Alif atau Alif Yu, itu nggak ada sama sekali. Dan Alif minta maaf sebelumnya buat fanbase-fanbase yang kena tipu juga sama dia, seperti Selvita, buat Hoopers ya, Hoopers. Ya, jadi Alif minta maaf sebelumnya karena mungkin si Mengkong pernah ngelakuin hal yang seperti ini juga, maksudnya nipu anak Selvita buat apa namanya mengatasnamakan Alif, tapi buat dirinya sendiri. Ya untuk menutupi utang-utang dia semua. Ya gitu. Jadi kemarin itu anak Selvita udah ada yang ketipu sama dia. Ya. Nah jadi anak Selvita itu ada kemarin siapa yang namanya aku lupa. Siapa? Pokoknya ada aja. Nah terus itu katanya dia kena tipu tuh sama si Memong ini, katanya bener nggak sih Alif yang nyuruh gini-gini. Aku nggak pernah sama sekali nyuruh kayak gitu. Nah jadi buat semuanya jangan sampai tertipu sama dia, dan jangan sampai maksudnya langsung apa percaya sama orang lain maupun itu siapapun. Ya, jadi buat Alif, Alif sebelumnya minta maaf sebelumnya. Jadi Alif cuma ngasih tahu kalau fanbase dari Alif Yu nggak pernah kayak gitu, dan dari saya juga sendiri nggak pernah nyuruh-nyuruh seperti itu. Ya. Makasih. Nipu fanbase sana sini, saya nggak pernah ya, maksudnya nyuruh-nyuruh buat orang minta ini itu sama fanbase lain ataupun bagaimana. Kita dari anak Alif Yu nggak ada yang kayak gitu ya. Ya. Jadi itu kemarin ada yang namanya si Mengong itu nipu
nipu orang tapi mengatasnamakan saya, katanya saya yang guru minta ini itu, tapi sebenarnya nggak ada sumpah. Jadi saya nggak mau ada korban lainnya lagi karena udah banyak korbannya, terutama dari ada anak dari pendes Selvita, dari anak Selvita itu udah kena tipu sama dia. Iya, Alifio juga kena tipu sebenarnya dari dia. Sayang, jadi ya? Jadi saya nggak mau ada korbannya lagi. Jadi Alif minta maaf sebelumnya. Lebih baik berhati-hati lagi, jangan gampang percaya. Jadi ya yang namanya mengong. Jadi kemarin itu dia sempat nipu salah satu anak Selvita juga, dan kita juga sebenarnya udah kena tipu juga sama dia, tapi mengatasnamakan Alif, katanya Alif yang dulu minta ini itu, sebenarnya itu nggak ada. Jadi jangan gampang percaya. Maaf ya sebelumnya, terima kasih. Minal izin, maaf pak izin. Itu berapa menit? Ya, aku udah posting ini ya tadi. Udah pas gitu doang. Jangan sakit. Gimana? Jadi kayak Evan. Jadi